part ketiga aja nih. Ini lagi ada di event JPPS Modahan Malang. Jalurnya keren banget, lihat pantai dari atas gunung itu, was keren banget. Kemarin sempat ketemu petarung tua yang keren banget, namanya Mbah Tiwi lho. Mbah ini kemana-mana ya pakai motor Supra lawas. Seba. Alhamdulillah, Mbah. Semua untuk kabeh, Kong. Semua untuk kabeh. Niki mau buntelane tok anu, pakai bambu. Nih mau basicnya apa Mbah motornya? Supra cili ya. Canggungnya gur wevan Coca-Cola karo uli sampe Mbah ini dong? Ini uli rantai. Oh uli rantai. Mbah jenengan sehat-sehat gak? Yeah. Weh niki jadi contoh yang baik lor. Weh nelayan gak? Jalurnya asik ini. Ada juga jalur batu lor, sumpah lengkap banget di sini. Mulai dari gunung, pantai sampai batu. Setelah lewati batu ini akhirnya ketemu sama Ucil lor. Mas Ucil foto, Mas. Eh, ojo dhisik foto aku. Mas Ucil. Foto sih aku biar Ucil. Cek batamu. Mas foto sih. Cekrek. Kalau udah ketemu Ucil bakal berbar-bar nih lor, karena udah ada temennya kenceng. Sering banget ketemu pantai yang belum terjamah gitu lor. Jadi yo bikin hati ini wow banget nih lor. Pokoknya seneng banget di sini, pantainya itu aneh-aneh bentuknya. Seperti yang pantai ini tuh pantai, terus atasnya ada batu-batu gede nih kayak gini. Oke lah, kita lanjut perjalanan. Setelah pantai ini kira-kira ada apa lagi ya di depan? Semoga asik dan bikin kalian terhibur. Bismillahirrahmanirrahim, kita gas. Lah kok diabrak nek? Depane cak bang ireng. Leres ae cak bat. Santai cak bat, nyelukmu lho cak bat lho. Kok iso? Kok iso kok biangkut ini? Istirahat dulu lur. Oke cak bat, Ultraman diaktifkan. Lanjut lagi lur. Kiri apa? Bawa uang lagi. Coba tahu nanti. Buat. Yuk lanjut lur. Ini mulai bingung lur, karena kita kehilangan arah, tanda nggak ada, bekas ban juga nggak ada. Biasanya kan kalau udah dilewati teman-teman trail yang di depan tuh bekas ban tuh ada lah dikit-dikit tuh. Kene tandane yuk, bu, berikin apa? Oh, gak matur suwun. Kata ibu petani, kita sih disuruh lurus ke atas sana lur, tapi ragu sih lur, karena bener ini bersih nggak ada tanda ban. Jalur depan ini lumpur juga nggak ada. Kene tandai mas, kene tandai. Terakhir nonton dulu nih nanti. Layo, kene tanda nih. Cari ibu yang mau ya? Hah? Kene bantren. Layo, kene bantren. Karena kita nggak yakin, kita balik arah aja lah lur. Nyari pelan-pelan kembali ke jalur yang tadi.
tandanya di mana itu, dari pelan-pelan aja. Siapa tahu nak tadi kita kebelasan itu. Salah jalur. Kita kembali dulu, Lur. Ini jalurnya salah ya. Di sini enggak ada sinyal sama sekali, Lur. Tadi aku kumpas buka HP. Alhamdulillah akhirnya ketemu tandanya. Tandanya itu yang ditulis di pohon kecil, Lur. Langsung lurus cepet-cepet lah lagi. Pak setunggal male, Pak. Amit. Oh, monggo. Lah lawe ya. Wah, enak. Nggih, pun. Temet nggih. Temel wae cek enak ora. Nah. Sini kita dibuat bingung lagi karena tanda ini tidak ada. Akhirnya kita lanjut ke kanan buat nyari jalur, semoga ada lah. Kita udah nonton nih, Lur. Di sini juga nggak ada tanda. Kalau diterusin itu sungai dalam banget, nggak mungkin kalau jalur lewat situ. Akhirnya kita balik. Siapa tahu tadi emang kita kelewatan gitu. Karena tanda jalurnya kecil-kecil di sini. Ini kalau jam 5 itu ikannya muncul
keliru nu bahaya kui. Balik nih golek. Balik nih golek nih. Ada nih, kunci sih.
padahal bahanku baru lagi. Saya gak berani kenceng aku. Ini kalau bawa kebo malah kuklo gini tuh. Malah aku jauh tas itu dari tadi berusaha. Jalurnya full ngerel. Ngerel lagi. Ngerel dikit loh. Kalah kayak gini.
biar seru aja lho. Ini udah ngerikel-rikel gitu ya lho.
jelas sikringe. Aku nggo sikring kok. Tiba-tiba motor Ucil mati sendiri, Lur. Kayak isi sikringnya. Tapi kita cek dulu lah, siapa tahu bukan sikring ya toh. Nah, tuh kan ternyata baut yang di akini itu copot. Jadi ya enggak bisa starter kayak gimana pun juga. Alhamdulillah bisa lagi motornya. Depan ini super test kayak Lur. Tadi ada orang bilang 1 2 3. Wah, bangka. Tapi kita enggak dapat hadiah Mas yang menang. Enggak usah, enggak penting hadiah. Soalnya adewe enggak bayar. Hadir. Kita di sini enggak boleh balapan. Ayo, Dir. Karena hah? Kamu sih ya. Mah, bareng-bareng malah. Aku lak ning ngarepmu iku gupo, Jil. Alas ta terus. Kemeja kok gitu. Transmisinya ngelos. Oh. Saya blokir aku ya mas. Oh ya. Gak kari kari aku. Mungkin. Wah. Aku buat shooting nih kok. Operator yang mam kali. Mam kali. Sama dia mas. Sama dia. Langsung finish pun dia. Sunarno dari Palembang. Hah? 300. Nah, kayak nomornya negara iki lho. Nomor 1. Nomor balik.